Pengasuh pondok pesantren yang diduga mencabuli sejumlah santriwatinya ditetapkan sebagai tersangka. Aksinya dilakukan dengan menikahi korban secara tak lazim dan mengiming-imingi korban untuk membuang sial. Kasus pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Desa Wonosegoro, Batang, Jawa Tengah memasuki tahap baru. Tim penyidik unit PPA Satreskrim Polres Batang menetapkan pengasuh pondok pesantren pria berinisial WMA itu sebagai tersangka. Dari penyelidikan polisi, sejauh ini 17 santriwati dipastikan telah menjadi korban keberingasan WMA. Tak sampai di situ, polisi akan terus meminta keterangan dari sedikitnya 100 santriwati guna mengungkap jika ada korban lainnya yang segan untuk melapor. Guna melancarkan perbuatan asusila yang ditengarai berlangsung sejak 2019, tersangka memanggil para korban ke sebuah ruangan, kemudian dibacakan doa nikah, lantas dicabuli. Dengan jalan dijanjikan dapat karomah dari apa itu yang dikira kiainya ini. Kemudian dia prosesnya seperti ijab kabul itu. Buntut pencabulan yang dilakukan tersangka, kini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan segera melakukan evaluasi dan mengancam akan mencabut izin pondok pesantren yang dikelola tersangka. Ya, hanya kita akan evaluasi, kita akan turunkan tim. Kalau memang ini apa tidak layak, kita tutup aja. Rasa-rasanya kita mesti mengedukasi kepada seluruh sekolah dan kita tempelkan semuanya. Agar murid, wali murid, komite, masyarakat juga bisa mengevaluasi sekolah. Kini tersangka berusia 58 tahun itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Puncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah.